Syederalun mas kawin dari Kesang Pangarep yang akan diberikan untuk calon istrinya Erina Gudono, yakni seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp300.000. Hal itu disampaikan oleh pihak Kepala Kantor Urusan Agama Depok Yogyakarta saat dikonfirmasi pada Jumat 25 November lalu. Pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo dengan Erina Gudono itu akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Desember mendatang. Kini publik pun mendapat jawaban setelah bertanya-tanya terkait mas kawin apa yang akan diberikan Kesang untuk finalis Putri Indonesia itu. Kepala KUA Depok M. Wiono mengatakan mas kawin tersebut sifatnya sementara. Dijelaskan, tidak menutup kemungkinan jika nantinya ada perubahan maka akan diinformasikan kembali. Mas kawin tersebut adalah data sementara yang saat ini masuk ke KUA Depok. Diketahui, setelah berkas nikah masuk, Erina Gudono juga telah mendatangi KUA Depok pada Kamis 24 November lalu. Didampingi keluarga, Erina Gudono mendatangi KUA Depok untuk mencocokkan sekaligus memeriksa data pernikahan. Sebagai informasi, akad nikah Kesang dan Erina Gudono akan digelar di Royal Ambarukmo, Yogyakarta, tempat kelahiran Erina. Kemudian untuk prosesi ngunduh mantu akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, kota kelahiran Kesang Pangarep.